Makanya jangkar yang mau ini. Makanya saya yang jatuh dari lantai 19, kemudian kita temukan bahwa ada korbannya di situ, ya kan, kita tindak lanjuti, kemudian setelah itu kita koordinasi dengan pihak Polda untuk melakukan penanganan, karena pada saat itu di lantai atas kita temukan, kita berusaha untuk masuk ke dalam unit tersebut, namun ada penolakan dari yang pemilik unit. Oleh sebab itu langsung kita koordinasi dengan pihak Polda untuk melakukan penanganan. Sekarang sudah ditangani oleh. Ya, tapi WNA-nya benar. Ada warga negara asing informasinya di kamar itu atau di tempat kejadian? Ya, saat di kejadian itu ada warga negara asing yang diamankan dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Ya. Hubungan antara korban dengan pelaku itu apa? Nanti silakan nanti ke Polda aja, karena untuk materi untuk pemeriksaan semua itu nanti dari pihak Polda, karena kita pada saat itu cuma lakukan penanganan awal, kita laksanakan olah TKP, kita koordinasikan dengan laboratorium forensik, kita koordinasikan dengan Dokpol, kita koordinasikan juga dengan identifikasi, kita laksanakan olah TKP terlebih dahulu. Tapi nanti hasilnya seperti apa, bagaimana hasil pemeriksaannya, nanti semua dari krim umpul. Kalau kejadian sendiri jam berapa itu, Pak Kasat? Kita dapat laporan tadi sekitar jam 3 pagi kita pertama kali dapat laporan, kemudian kita langsung datang ke TKP sekitar jam ya sekitar 15 menit anggota sudah datang ke TKP. Korban ASN. Korban ASN imigrasi. Oh, Jakarta. Ya. Inisial dan nomor siapa, Pak? Inisial TFF. Kok sampai manggil lapor sama dari Polda? Apa ya, kan, barang-barang bukti yang enggak, kan kita kan itu kan memang sudah jadi SOP kami kan, prosedur pada saat apabila memang ada korban meninggal dunia dan meninggal dalam keadaan tidak wajar, otomatis polisi datang untuk melaksanakan olah TKP, kemudian kita cek identifikasi korban, itu merupakan prosedur kami. Alat bukti yang diamankan dari olah TKP Polda, karena kita hanya sifatnya untuk membackup saja, karena ada penanganan. Terima kasih.